Penjabat Gubernur Aceh mengapresiasi maskapai Pelita Air yang telah membuka rute Jakarta-Banda Aceh-Jakarta jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut tahun 2024 yang akan berlangsung September mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Gubernur Aceh dalam sambutannya saat menyambut kedatangan pilot dan kru Pelita Air usai melakukan penerbangan dari Jakarta di VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Rabu 3 April 2024. Kita berdoa, kiranya Allah SWT senantiasa memberi perlindungan atas kinerja Pelita Air Service, semakin berkembang dan juga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Kami optimis Pelita Air mampu menjawab kebutuhan transportasi untuk mendukung kesuksesan PON 21 dan pariwisata Aceh di masa mendatang, kata Gubernur. Untuk diketahui bersama, Bandara Iskandar Muda adalah rute ke-12 yang dilalui Pelita Air Service sejak perusahaan ini mengembangkan usahanya pada tahun 2022. Oleh karena itu, kata Gubernur, sebagaimana budaya masyarakat Aceh, sesuatu yang perdana itu selayaknya disambut dengan sukacita agar keberlanjutannya mendapat ridho dari Allah SWT. Gubernur mengungkapkan Pelita Air Service sebenarnya bukanlah penerbangan baru, sebab jauh sebelumnya perusahaan ini pernah melayani penerbangan Lux Mawe Kota Medan untuk memperkuat kinerja PT Arun LNG. Seiring perkembangan zaman, kini Pelita Air tidak lagi hanya untuk kebutuhan internal, tapi sudah menjangkau kebutuhan masyarakat luas di tingkat nasional. Bustami optimis pelayanan yang diberikan maskapai Pelita Air mampu mendorong jalur transportasi udara di Aceh semakin lancar sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Direktur Utama Pelita Air Dedi Kurniawan menjelaskan dengan dibukanya rute ke-12 Pelita Air ini dapat berkontribusi bagi perekonomian Aceh, terutama mendukung pelaksanaan PON ke-21. Mudah-mudahan penerbangan perdana hari ini bisa disusul dengan penerbangan selanjutnya, kata Dedi. Alhamdulillah, kehadiran Pelita Air Service akan menambah konektivitas, kelancaran arus informasi yang beberapa hari ke depan itu dan hari raya Idul Fitri. Semoga kita berharap bahwa kehadiran ini bisa menambah kelancaran arus angkut penumpang dan barang Jakarta Banda Aceh.